Assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Hari ini saya mau bikin mie goreng Indonesia ya teman-teman. Dingin-dingin kepengen makan mie goreng. Ini mie-nya, ini 2 bungkus ya teman-teman. Nanti buat saya, makan saya sama nenek. Ini saya sengaja ditambahkan bawang sama brambang, terus lombok ijo saya, karena saya itu nggak suka pedas, terus bawang bombay sedikit. Ini kemku ya teman-teman, jamur. Kok jamur apa ya? Kemku lah kalau di sini ngomongnya. Udah direbus. Nah, ini ada sancoy, kayak kayak sayur kobis begitu. Ini pakai telur satu aja, saya nggak suka makan banyak daging. Saya masih suka makan sayur-sayur begitu. Udah dinyalakan apinya itu ya, teman-teman. Terus masukin brambangnya. Brambang gorengnya, minyaknya dikit aja, nggak usah banyak-banyak karena jangan terlalu banyak makan minyak ya teman-teman, tidak baik untuk kesehatan. Apinya kecilin. Lomboknya dimasukin ya teman-teman. Saya masukkan sayur. Satu kotor. Maaf, kalau yang satu. Itu tadi telurnya sudah saya rebus karena saya nggak suka telur yang langsung digoreng itu. Dimasukkan, ini tempenya sudah matang kan.
Ini minyaknya jangan dimasukkan semua ya teman-teman, dibuang aja. Sudah matang mie gorengnya, siap disantap ya teman-teman. Monggo teman-teman yang belum makan, yuk kita makan bareng mie goreng Indonesia. Mari makan teman-teman mie goreng Indonesia. Dengan satu telur. Alhamdulillah. Enak. Alhamdulillah, terasa enak. Oke teman-teman, untuk teman-teman semua, jangan lupa makan ya, biar tidak ndredeg. Saya akhiri dulu video ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya. See you in my next video.